Kakaknya seperti Rambo. Iya, kakek. Oh. Loh. Loh ya. Ah, kakek. Oh. Kena ngigo. Jan kena ngigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panen lagi. Panen kali ini tepatnya di puasa ke-6 bulan Ramadan. Walaupun berpuasa, kita harus tetap semangat panen. Namun perkiraan panen di kali ini, buah di pohon jarang masak, alias jarang yang bisa dipanen. Tapi stok buah di pohon ada. Ini disebabkan karena di tempat saya ini udah hampir sebulan tidak turun hujan, yang menyebabkan buah kelapa sawit belum bisa dipanen, alias belum masak. Ayo kita ikuti keseruan panen kami di bulan puasa ini. Ini kita lihat stok buah di pohon. Babon-babon nih kayaknya, kalau bisa dipanen nih, kalau turun hujan, kalau udah masak. Alhamdulillah. Ini lagi kita lihat stok buah di pohon, aman, babon-babon. Alhamdulillah, kalau turun hujan nih matang dia, masak dia, bisa dipanen nih kayak habis lebaran nih. Amin, amin, amin.
Walaupun buah di pohon jarang yang masak, sekali masak ada yang masak babon, bos. Panen di awal Ramadan atau di puasa ke-6 bisa dikatakan pemanennya hanya jalan-jalan untuk mengecek buah yang bisa dipanen. Tapi stok buah di pohon aman, tapi belum bisa dipanen karena hujan tidak turun. Lemas. Thank you.
Oke, Kek. Walaupun kakek tenaganya seperti Rambo. Iya, kakek. Loh. Loh, ya? Ah, kakek. Oh. Kena hijau. Can kena hijau. Pap. Babon. Babon, bos. Babon, boy. Nah, satu lagi, Kek. Mengat-mengat ada orang ya, wah. Ada hai pikiran. Nyam tiga lagi ayo kena tiga ni hang kan. Habis ni. Bukan itu tak mau. Tak bukan itu tak mau. Hai, boy. Pula kem ah, boy, kali yang. Ini hal dia ke ya, boy. Mati, boy. Makin anak-anak tu, ya. Makin anak-anak, boy, yang berbinaan, boy. Haa. Ayo kita lanjut. Hop. Terus, terus yuk. Ahok. Mantap, kakek. Alah, hai, boy.